Kira dia setiap tubuh tu 1 meter. Angin tu masuk daripada ni eh, empat ni kan. Kalau dia tekan ni atap eh. Ni memang atap. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Beberapa waktu yang dulu saya selalu tengok kereta ni viral dekat social media dengan dia punya turbo ada 5 biji eh. Ya, betul. Pertama ke ni? Di kalau di Malaysia punya scene ni, setahu saya Malaysia lah, ya. Yang first lah. Yes. Dia punya truck tu ada kat belakang, so kita nak review sikit. Kita owner dia cerita. Tapi sebelum tu mungkin abang boleh cerita abang punya nama social media ke, ada bengkel ke? Ya, nama saya Roni. Saya ada bengkel di Penampang, Sabah. Okay. Nama bengkel saya King Auto Service atau King Diesel. Okay. Memang buat diesel saja. Kereta lain pun buat juga, petrol pun buat juga. Petrol pun buat juga, yeah, lah. Yeah. Tapi specialist tu to diesel lah. Ya, yeah, untuk diesel. Yeah. Kalau social media tu type saja King Diesel terus sampai. Ya, yeah, betul. Okey bang, kita tengok sikit. Boleh. Kita tengok truck dia kat belakang. Jom. Bukan kereta lah, truck. Yeah. So hari ni menang apa bang? Menang Best of the Best Diesel King dengan Monster Truck. Okey. Wah, dia terus dapat 3 bang eh. Ya, satu lagi ni ini. Untuk diecast. Untuk diecast. Ni. Show off JDM. Diecast. Ui, dia buat geng. Gila. Ni mau jual ke bang? Ha? Tu. Tak jual bang. Tak jual lah. Ya, yeah, anak saya punya. Okey. Alright. Okey. So, ini sepenuhnya buat dekat abang punya kedai. Ya, betul. Dekat bengkel saya. Okey. Macam mana tercetusnya idea bang nak buat sampai macam ni? Ke ada pernah tengok yang kat luar punya ke macam mana? Kami ambil sumber inspirasi dari Thailand lah. Okey. Memang dorang ada buat turbo, 5 turbo. Aha. So kami cuba buat lah. Okey. Dekat bengkel saya. Aha. Kita tak tanya dia lah. Ada tanya dia ke? Tak ada tanya, cuma tengok je. Tengok aje. Ha, tengok aje. Tengok gambar-gambar dia orang. Ya, betul. Buat sendiri. Betul. Okey, mungkin abang boleh ceritakan abang sikit. Kalau dari segi functionality macam mana? Ni kira compound setup lah. Okey. So ni 4 biji turbo. Mhm. Dia yang sedut angin lah. Betul. Sedut angin untuk supply angin kepada turbo besar ni. Turbo besar dia. Ya. Isuzu D-Max turbo ni F55. Okay. F55. Kalau dari segi power yang terhasil, power terhasil mungkin dalam 300 lebih horsepower. 300 lebih lah. Ya, ya. Memang style bang. Yeah, kalau abang mau tengok saya boleh start. Eh, sekejap lagi bang, sekejap lagi. Yeah. Mesti nak tengok, mesti nak tengok. Alright, so dari segi engine, modifikasi? Engine dah bikin lah. Control ada tukar. Cuma piston masih standard lah. Macam ni semua abang buat sendiri ke apa? Ya, semua buat dekat kedai saya. Bengkel saya. Eh, ya? Ya. Ni semua? Semua. Welding ni semua dekat bengkel saya. Oh, maknanya 100%. Tiada import. Tiada import eh? Ha. Dah macam level-level Thailand ni bang. Cubalah bang. Cubalah. Yeah. Kita jadi lagi better dari dia kan? Ya, yeah, betul. Yes. Kita tengok dari segi setup truck ni sendirilah. Ya. Yeah. Okey, kalau luaran dia, konsep dia konsep Thai look lah. Thai look, ya. Yeah. So, dah pakai CF untuk bumper depan. Ya, yeah, betul. So ni memang tak ada hood lah bang eh? Ada hood saya custom untuk ni. Uh-huh. Tapi saya tidak pakai untuk auto show lah. So maknanya? Ni kat sini ada. Kat gambar ni. Ni ada hood. So kat sini dia... Dia ada lubang lah. Lubang. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Betul. Okay. Ada lubang. Lubang. Ada lubang. Kita cerita sikit bang. Pasal setup sport rim dia. Setup sikit. Ni rim Cosmis. Extremo. Ini limited lah. So, sana pun ada jual tadi kan? Ya, yeah, betul. Itu member lah, kawan. Member lah? Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, okay. Kalau dia punya brake dengan rotor dia berapa size tu bang? Itu size rotor dia 355. Endless. Endless eh. Kalau truck ni biasa memang untuk show saja ke atau ada masuk drag juga? Ya, ikut drag juga. Ikut drag juga? So, kalau dia ikut drag, kami pakai single turbo. Pakai single turbo? Ya. Yeah. Dia senang lah, cabut je lah. Perlu masalah. Perlu masalah. So belakang pakai rim. Ni rim drag lah. Okay. Rim drag.
Tayar memang, tayar pun tayar drag. Ya, memang set up dia memang set up drag lah. Ya, betul. Okey. Okey, kalau dalam-dalam? Dalam kita kunci. Tapi kenapa tak ambil yang double cap? Double cap. Tak tahu, saya minat ni yang single cap. Memang ya, single ya. Kalau double cap. Tak, nanti kalau double cap berat bang. Ya, betul. Kalau lumba dia berat. Orang ikut bang. Ya. So kalau dalam dia, setup dia tak adalah heavy sangat bang eh? Ya. Yeah. Oh, tapi lagi saya suka tengok meter dia bang. Ini kami custom sendiri. Ini custom sendiri bang? Ya. Yeah. Kira dia setiap turbo tu 1 meter. Setiap? Oh, iyalah. So ini untuk fuel pump dia. Kita on external pump. Okay. Ini kipas dia. Okay. Ni start. Alright. Kejap bang eh. Saya duduk depan kejap bang eh. Okay gang. Dia dah on. Kedua. Lepas tak? Lepas tak? Basically dia sedut angin tu masuk daripada ni eh, empat ni kan. Dan kalau dia tekan ni atap eh. Tapi kalau panas dia kerap. Oh nice gang. Kita dalam tempat event. Oh nice abang. Seronok tengok. Masih bang. Sebab dia depan-depan mata kan? Ya. Okey bang, kalau macam dah set up macam ni, apa lagi yang tak cukup? Apa lagi lah next plan? Ada rahsia mau tambah lah. Rahsia. Oh rahsia eh? Terus. Kalau korang nak tahu lebih detail, korang kena follow King Diesel lah. Betul. Betul kan? Ya. Tapi bang, kalau ada orang nak buat lah juga kan set up macam ni kan? Berapa agak-agak kos? Saya tengok lebih dari RM50,000 lah. Lebih RM50,000 ya, eh? Betul. Right. So mana tahu ada orang dia nak lebih daripada you, dia tambah lagi satu. Ya, tambah lagi lima pun boleh. Tambah lagi lima pun boleh. Tak tahu macam mana letak aje kan. Ya, betul. Okey bang. So terima kasih banyak-banyak sebab sudi share pasal abang punya truck ni. Memang menarik. Terima kasih bang sebab review. Terbaik bang. Ini kalau kita shoot kat luar ni, oh asap-asap ni geng. Okey bang, terima kasih bang. Terima kasih. Thank you.